perjalanan. Setelah itu di Pandeglang kita akan ngabuburit di Gedung Juang. Alun-alun ya. Gedung Juang ada jalan apa namanya? Jalan Bang Banten. Gedung Juang. Nanti kita akan menyapa masyarakat. Saya dengar juga biasa masyarakat mencari takjil sore hari di situ, dan mudah-mudahan bisa. Prioritas dulu kita fokuskan dulu untuk pemilihan anggota legislatif, karena yang penting kita bisa menangkan dulu tiket untuk pilkadanya. Artinya kita ingin meningkatkan jumlah kursi kita di DPRD provinsi, karena dengan semakin banyak, sekarang kita berapa sih? Ada 9 ya, ada 9 kursi DPRD provinsi. Kami berharap dan punya target lebih banyak lagi dari itu, sehingga makin kuat pada saatnya kalau memang dibutuhkan untuk nominasi pasangan Cagub dan Cawagub, ya tentu kalau bisa punya kekuatan yang lebih baik lagi lah, kira-kira begitu.